kemampuan dan meningkatkan kualiti mengajar. Hal yang demikian dapat meningkatkan bidang ilmuwan di negara kita. Seterusnya, mari kita panjatkan doa agar SK sama tulang, terus kemudahan dan bergerak menghadapi kemarahan. Kita mencapai misi kita dalam melahirkan model kita yang berdikari, berdiri dan berjasa kepada negara. Bersama kita berbagi tenaga, waktu pendiri, para ibu bapa dan murid-murid universitas usaha bumi ini. Semoga segala pengorbanan guru ini akan menjadi amal soleh yang akan menjadi satu tenaga-tenaga yang ceria dan harmoni. Terima kasih juga diucapkan kepada jawatan kuasa PMED, guru-guru dan staf sekolah kerana telah dapat merancang mengelola dan seterusnya melaksanakan majlis pada pagi ini. Hadirin yang bahagia, saya mengambil kesempatan dan peluang pada pagi ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru dan terima kasih. Yang harus mencorakkan, namun ibu bapa perlu meletakkan harapan yang tinggi agar anak-anak mereka turut memiliki sasihan yang sempurna semasa berada di sekolah. Kerana apa? Kerana di sekolah anak-anak ini berpeluang untuk mengembangkan bakat, kebolehan, kecenderungan dan mengeluarkan pendapat, berkomunikasi, berinteraksi dengan rakan-rakan. Tema ini bertepatan dengan peranan guru sebagai agen yang mampu membawa perubahan dalam dunia pendidikan kepada pembaharuan yang lebih cemerlang. Tema ini membawa erti besar yang bermaksud guru berada di barisan hadapan bagi menjayakan pelan transformasi pendidikan negara. Maka, sewajarnya guru berperanan sebagai pemacu transformasi yang berganding baru dengan ibu bapa dan komuniti bagi menggerakkan program pendidikan yang bermatlamat untuk meningkatkan keberhasilan murid. Tapi digabung antara PMBG dan juga sekolah. Ini adalah satu, kita kata satu pembaharuan di mana dulu kita rayakan sendiri. Tapi pada tahun ini, kita diraihkan oleh jawatankuasa PMBG dekat sekolah kita. Terima kasih banyak di atas sokongan padu yang diberikan kepada sekolah kita. Jadi untuk cikgu-cikgu yang dikasih sambutan Hari Guru yang diadakan setiap tahun sebelumnya banyak mengimbau kenangan manis tentang peranan guru yang telah diberi kepercayaan untuk mendidik anak bangsa. Masyarakat sentiasa memberikan penghormatan dan penghargaan yang tertinggi terhadap tugas dan peranan guru. Pengiktirafan ini menandakan harapan dan kepercayaan yang tinggi terhadap komitmen dan kemampuan guru dalam menubah ke arah pembangunan potensi masa depan pelajar. Dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami negara kami. Kami sentiasa menjunjung perlembagaan negara. Kami sentiasa menjunjung perlembagaan negara. Kami mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Kami mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Guru Malaysia berikrar dan berjanji mendidik dan memimpin putra putri negara kita. Kami tumpahkan setia untuk negara kita, kemajuan hidup kami semua di bidang.
Yusmani. Puan Yusmani. Kak Azhar, anda rasa anda akan menang? InsyaAllah kami akan menang. Apa strategi? Strategi ialah main bersungguh-sungguh. Cobaan lagi? Cobaan lagi? Strategi kami 4-3-3. Cikino. Ada lagi? Ada lagi? Boleh cadangkan? Berapa orang lagi? Bravo. Cikgu. Yakin menang? Cikgu medal. Video. Kita kena follow juga. Kita akan demo untuk kita kena follow lah. Pulang satu dan pulang dua. Kita perlu buat tu. Jangan bagi dekat kayu ya. Kita akan duduk sana, duduk sini. Kita akan pipi. Sangat ya. Bincang. Strategi. Kita demo dulu. Tengok pulang satu dengan pulang dua dulu. Okey, sebelah sini pula mana? Okey, satu sini. Dua sana. Thank you.
walaupun pedih pilu di hati. Kau ku iring senyum mesra, ingatlah kau, wahai jelita, hati ini untukmu saja. Lembah, langkah tanpa arah, seperti jalan yang terang. Yang terlena dibuat penuh kan bersama.